Bang, perabotan lu pede amat lu. Woi, ngaceng gua bilang begitu. Anjay, 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 anjay. Woi. Nah, nggak ngaruh kalanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Bang Andri Vlog. Nah, hari ini seneng banget Bang Andri Vlog, teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita lagi mau promosin produk terbarunya dari channel Bang Andri Vlog ataupun channel Mancing Empang Mania, teman-teman. Kita punya produk baru, masih anget banget. Nah, ini gue pengen bukain dulu. Ini dia produknya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau teman-teman bisa perhatiin, nanti misalkan teman-teman yang biasa nonton tuh, Bang, itu bukan esennya oplosan sari lapis, bukan. Nah, ini sampel daripada esen sari lapis. Yang ini sari lapis, ini oplosan melon. Walaupun tampangnya sama, tapi aromanya jauh banget beda. Kenapa? Karena sari lapis sendiri itu ada karena kita mau istilahnya bukannya nyontek atau duplikat, tapi paling nggak kita mau menampilkan produk yang sama dari YouTuber terkenal yang pastinya harganya jauh lebih murah. Itu yang paling penting ya, yang paling penting kita jual harga paling murah. Kemarin kita promosi banyak banget, itu kita jual dengan harga 45.000. ini oplosan sari lapis ya, oplosan sari lapis kita buka di harga 45.000. alhamdulillah laku keras, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman di sebelah kanan nanya, Bang, itu kok mirip, bedanya apa? Nah, ini penting buat teman-teman, terlihat sama tapi berbeda. Kenapa teman-teman terlihat sama tapi berbeda? Karena di sebelah kanan ini kita disebutnya itu esen oplosan melon ya, karena memang betul adanya. Di sini juga ada gurih dari sari lapis dan juga aroma buah melon. Beda sama yang di sebelah kiri ini, lebih cenderung lebih gurih, sama nongol di akasianya. Tapi kalau ini jauh lebih komplit. Nah, ini yang hari ini mau gua promosiin. Ini kita simpen dulu yang sari lapisnya, oplosan sari lapis kita simpen dulu. Kita taruh sini, kita rapihin. Nah, ini yang mau kita promosiin hari ini. Ini namanya oplosan melon super lengkap, yang menjadi cikal bakal identitas daripada esen Bang Andri Vlog ataupun channel Mancing Empang Mania, teman-teman. Kenapa gue bilang identitas? Karena yang produk sebelumnya itu kita mau meniru-niru dengan harga yang jauh lebih murah, tapi kualitas nggak main-main, sama bahkan bisa lebih. Seperti itu, bahkan ada teman-teman kita dari Ciledug ada yang pakai buat ongol dan hasilnya bagus banget katanya. Nah, hari ini kita mau promosi esen baru kita, namanya oplosan melon dari channel Mancing Empang Mania atau Bang Andri Vlog. Di sini aroma amisnya lengkap, aroma gurihnya kita pakai sari lapis, dan juga aroma buahnya melon. Jadi kita bisa bilang ini oplosan melon nih, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ataupun kira-kira aromanya seperti apa sih, silahkan teman-teman cek langsung aja di Shopee dan Tokopedia-nya Mem Shop. Nah, klik Mem Shop seperti yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa cari di online shop, bisa di Tokopedia dan Shopee aja ya. Jadi kita cuma punya dua, di Shopee dan Tokopedia. Nah, teman-teman bisa langsung cari kira-kira harganya berapa gitu ya. Nah, ini cocok banget buat umpan seperti ini, buat umpan pilus, buat umpan buat mancing galapung ataupun galatama ataupun mancing harian juga bisa. Semua bisa, tergantung pemakaian nantinya, teman-teman. Yang pastinya ini esen lengkap banget dan rekomendasi banget buat teman-teman coba. Bang, gak afdol Bang kalau misalkan lu jualan produk tapi lu nggak ngasih tahu hasilnya. Oke, hari ini kita akan bikin umpan menggunakan esen oplosan melon terbaru dari kita. Nah, kira-kira berapa sih penggunaan pemakaiannya dan apa aja sih yang mau kita pakai? Yuk, ikutin videonya dari awal sampai selesai, jangan di skip, check it out. Oke, yang pertama-tama di sini kita mau rapihin dulu semuanya dulu. Ini kita punya sunbel ataupun deho ataupun tuna, kita mau halusin dulu. Bang, kalau gua nggak pakai sunbel ataupun deho bagaimana? Boleh, teman-teman. Karena kenapa? Karena umpan gua udah amis, full amis ya. Karena umpan gua udah full amis, jadi nggak ada masalah buat teman-teman yang nggak kepingin pakai gitu ya.
Jadi umpan ini nih tanpa aplikasi amisan udah cakep, banyak banget yang udah coba dan membuktikannya. Nah, kira-kira berapa sih nih Bang Andri Vlog nih mau pakai esen terbarunya nih. Ini oplosan melon namanya. Nah, ini kita buka dulu teman-teman. Buat galapung harian, lomba galatama bisa. Nah, ini kita kocok dulu. Kita mau pakai berapa? 15 tetes teman-teman. Oke, 15 tetes udah cukup. Ikan balap yuk. Balap 08. Thank you.
Ini ikannya. Bang, perabotan lu pede amat lu. Woi, ngaceng gua bilang begitu. Anjay. Woi. Nah, lari kawannya.